Okay, geng, baru-baru ni topik house tour ni memang jadi trending gila kat YouTube. Sampai ramai gak artis yang buat house tour rumah masing-masing. Syahizi Sam, Masya Masyita, ramai lagi kan. YouTuber pun ramai gak buat. So, topik ni secara tak langsung dia jadi trending sampailah sekarang ni. Tapi, apa actually? Apa benda sebenarnya house tour ni? Dan apa yang nak diketengahkan? Okay, actually house tour atau lebih dikenali sebagai property tour ni adalah sebuah bentuk video yang memaparkan sebuah hartanah dengan lebih terperinci. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk memberikan gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan hartanah tersebut. Kat mana dia punya living hall, kat mana dia punya kitchen, kat mana dia punya master bedroom dan macam-macam lagi. So, topik hari ini sebenarnya saya nak sampaikan kepada rakan-rakan perunding hartanah saya kat luar sana, apa kebaikan video house tour ni untuk korang semua. Okey, yang pertama, video house tour ni adalah merupakan cara baru untuk korang marketkan listing korang. Actually, video house tour ni sebenarnya dah menjadi kelaziman untuk property-property agent di luar negara, especially di Amerika lah. Diorang dah biasa buat ataupun marketkan property listing diorang menggunakan cara video house tour ni. Tapi di Malaysia ni belum lagi nampak. Memang dah ada tapi belum ramai lagi. So inilah peluangnya untuk awak level up and marketing korang tu. Sebab dekat Malaysia tak ramai lagi yang buat. Dan di IRT sendiri kita ada buat video house tour dan alhamdulillah dia memberikan impact yang positif lah. Ramai view. Okay, nombor 2, owner akan lebih impress dengan hasil kerja korang. Sebagai perunding hartanah, gaji kita ni dibayar oleh pihak owner, betul? So, kalau korang dapat buat satu video marketing macam ni untuk dia, bukan ke nampak korang lebih outstanding daripada agent-agent lain dan nampak lebih professional lagi? So, bila dia berpuas hati dengan hasil kerja korang, lagi banyaklah dia promote servis korang ni terhadap owner-owner yang lain juga. Nombor 3, video house tour ni dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pihak buyer. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Korang mesti pernah kan bawa client berpuluh-puluh kali untuk satu property tapi belum ada rezeki lagi untuk close deal tu, betul tak? Dan tujuan viewing ni adalah untuk bagi tengok rumah ni yang kau akan beli, property ni yang kau akan dapat. So, kalau ada satu lagi cara, iaitu melalui video house tour ni, yang kalau buyer tu tak berpuas hati, dia boleh tengok balik, dia boleh rewind balik video tu untuk memastikan rumah yang dia nak beli ni. Yang keempat, ni yang paling best, peluang buat duit tepi. YouTube, Facebook dan macam-macam lagi social media membuka peluang kepada kita semua ni untuk menjana pendapatan. Korang rasa peluang macam ni takkan nak dibiar begitu saja, betul tak? Biasanya kalau kita buat iklan, kita spend, kita keluarkan duit untuk iklan tersebut, betul tak? Tapi dengan cara video house tour ni, kita upload dekat YouTube ataupun Facebook, kita pula berpeluang untuk menjana pendapatan. Tak ke untung kat situ kan? So, why not? Dan yang terakhir, yang kelima, iaitu personal branding. Tak dinafikan, banyak brand-brand sekarang ni yang naik disebabkan video marketing. Saya rasa dan saya berpendapat bahawa video house tour ni adalah salah satu video marketing yang terbaik. Jadi, tak salah saya rasa sebagai perunding hartanah, korang mempromosikan servis dan listing korang melalui video house tour ni.